Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penjaga. Saya M. Sidik SP Pendekar Besar, Ketua Satu Pimpinan Pusat Tapak Suci yang juga adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan adanya berita dan video serta yang ada di media sosial tentang adanya penghinaan terhadap guru besar dari salah satu perguruan historis yaitu PSHT. Untuk itu saya nyatakan bahwa video tersebut tidak dibuat oleh Tapak Suci, tapi sangat mungkin dibuat oleh oknum-oknum yang akan merusak persaudaraan kita sesama perguruan historis yang ada di Indonesia. Untuk itu kami himbau kepada semua pihak, terutama keluarga besar Tapak Suci dan keluarga besar PSHT, untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh provokasi tersebut. Dan kami perguruan Tapak Suci sedang mencari tahu dan membuat laporan tertulis kepada Mabes Polri untuk mengusut tuntas siapa pembuat dari video tersebut. Kepada keluarga besar PSHT, kami mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan atas kejadian ini. Wabil khusus kepada pendekar Bapak Murjoko, kami mohon maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan ini, dan sungguh ini tidak dilakukan oleh orang-orang atau anggota Tapak Suci. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Pencaksilat untuk menahan diri dan tidak terprovokasi, tidak terpancing oleh isu-isu yang akan menghancur reburkan kita keluarga besar Pencaksilat Indonesia. Sekali lagi mohon maaf dan kita sama-sama membangun Pencaksilat untuk Indonesia yang lebih maju. Salam Pencaksilat, Pencaksilat Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.